Itu baru sombong. Kalau tidak punya dua ini berarti tidak sombong. Apa batarul haq? Batarul haq itu menolak kebenaran. Jadi kebenaran dari Allah dia tolak semua, neraka. Contohnya Yahudi Nasrani. Coba berapa ayat Allah diingkari semua oleh Yahudi dan Nasrani. Berarti tempatnya neraka. Dan mereka sombong lagi. Gimana nggak sombong? Yahudi itu kalau bilang kita ini anjing. Anjing. Kalau Nasrani kita ini wedus, domba. Sesat pula. Pada sisi sesat coba coba. Kan gitu. Kalau kita tidak pernah mengatakan mereka binatang, mereka orang, cuma mereka kafir. Yang satunya ingkar. Tidak ada loh Islam mengatakan orang lain binatang. Tapi kalau mereka, orang Yahudi pada orang Islam, anjing. Orang Nasrani pada orang Islam, kita ini domba yang sesat. Penghinaan. Makanya jangan sampai menghina orang. Jadi sombong itu dua. Menolak kebenaran Allah dan menghina manusia. Kendaraannya bagus. Sombong itu kalau memenuhi dua syarat, batarul haq wal gom tunas, itu baru sombong. Kalau tidak punya dua ini berarti tidak sombong. Apa batarul haq? Batarul haq itu menolak kebenaran. Jadi kebenaran dari Allah dia tolak semua, neraka. Contohnya Yahudi Nasrani. Coba berapa ayat Allah diingkari semua oleh Yahudi dan Nasrani. Berarti tempatnya neraka. Dan mereka sombong lagi. Gimana nggak sombong? Yahudi itu kalau bilang kita ini anjing. Anjing. Kalau Nasrani kita ini wedus, domba, sesat pula. Pada sisi sesat coba-coba, kan gitu. Kalau kita tidak pernah mengatakan mereka binatang, mereka orang, cuma mereka kafir. Yang satunya ingkar. Tidak ada loh Islam mengatakan orang lain binatang. Tapi kalau mereka, orang Yahudi pada orang Islam, anjing. Orang Nasrani pada orang Islam, kita ini domba yang sesat. Penghinaan. Makanya jangan sampai menghina orang. Jadi sombong itu dua. Menolak kebenaran Allah dan menghina manusia. Contoh sederhana pak. Contoh sederhana. Naik mobil, nyiprati sepeda motor. Terus orangnya marah-marah. Terus kita minta maaf. Maaf, maaf. Keren. Tapi lihat, maka nih, tuku motor. Jika kecipratan. Ini neraka. Ini neraka. Kalau sampai gom tunas, ini neraka. Makanya jangan jadi gom tunas. Selama kita tidak punya dua ini, itu bukan sombong. Tapi kalau kita punya batarul haq wal gom tunas, itu sombong. Jadi sahabat itu kan nanya, Rasul, kuda saya bagus, sandal saya bagus, apakah saya sombong? Kata Rasul, enggak. Rasul mengatakan apa? Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu zat yang indah, dan Allah menyukai keindahan. Jadi kalau jamaah alimah pakai sandal, sepatu 5 juta, itu bukan sombong, Pak. Itu tandanya duit-duit. Iya. Yeah. Kan duit kan tuh sandal sampai 5 juta itu. Nah, jadi sombong enggak bisa dilihat dari barangnya mahal bukan. Tapi dia enggak punya gom tunas, enggak meremehkan orang. Jadi ini neraka lah, kecil tapi bahaya. Misalnya gini, lomba diwakili RT kita Pak Fulan. Terus kita ngomong, "Ih, sok tah, wong iku, oh, ini bisa neraka. Ini sombong ini." Karena ada gom tunas meremehkan manusia. Selama kita enggak pernah meremehkan manusia, dan tidak mengingkari kebenaran Allah, itu tidak ada sombong. Udah terjawab. Udah kayaknya kita persiapan nih, bisa mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yuk kita tutup dengan kawatu majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.